Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani. Sekarang ini saya kunjungan ke lahan tanaman padi Bu Haji atau Pak Haji, mertuanya keponakan kami si Vila, yang kemarin heboh buat video katanya padinya cantik kali. Dan ini bukan demplot ataupun dempam, karena penggunaan produk SAS secara komersil. Tapi dari awal murni menggunakan teknis aplikasi nutrisi SAS. Nah itu keluar selendang Dewi Serinya itu dah. Varietas IR64 usia saat ini 32 HST. Aplikasi SAS mulai dari umur 2 HST. Untuk Japa sudah masuk 2 kali. Di usia 2 HST masuk top SAS dengan Saka. Memang harus saya akui kalau untuk formula baru SAS, responnya dan efeknya ke tanaman cukup cepat dan luar biasa. Langsung nampak ya. Bahkan di tanaman padi. Kalau dulu kan cenderung nampaknya itu di tanaman horti. Dan untuk luasannya 1000 meter persegi. Kemudian sebetulnya di arah selatan sana, sebelah Galeng, merupakan lahan dari anaknya atau adik iparnya si Vila. Itu yang kemarin di komentar saya bilang ngeyel. Terakhir dia mau ikutin pola SAS tapi sudah telat karena umurnya sudah 30 hari ke atas. Andaipun kita terapi dengan SAS ya tidak terlalu sempurna seperti punya Bu Haji atau ibunya. Anakannya juga padat luar biasa ini. Nggak usah masuk-masuk ke dalam, dihitung aja sudah di atas 30 kalau ini. Untuk pemupukannya menurut informasi baru 1 kali ya dengan urea. Dalam 1000 meter persegi 10 kilo dan dilakukan pada saat umur 20 hari. Jadi buat sahabat dan rekan tani, kalau nanam padi atau nanam horti, ada yang bertanya apakah dengan SAS masih menggunakan pupuk, saya pastikan tergantung dari kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kalau tanaman merasa membutuhkan pupuk, ya monggo ditambahin pupuk. Tapi kalau dengan nutrisi SAS sudah bagus, ya ngapain kita pupuk. Yang kedua, apabila dengan penerapan produk SAS, biasanya untuk pemupukan bisa berkurang sampai ke angka 60%, tergantung dari kondisi lahan dan jenis varietas atau pertumbuhan tanaman itu sendiri, serta kondisi lingkungan dan musimnya. Selanjutnya, untuk poin ketiga, dengan menggunakan terapan nutrisi SAS di tanaman, hasilnya sudah bagus. Tapi kalau dengan kombinasi antara nutrisi SAS dengan pola kebiasaan yang lama, hasilnya lebih sempurna. Artinya kalau misalnya pupuknya tetap seperti biasanya, hasilnya sangat sempurna. Tapi kalaupun pupuknya dikurangi, hasilnya juga cukup bagus. Jadi tergantung dari niat dan kemampuan teman-teman, terutama dalam mengikroi atau memahami tahapan-tahapan pertumbuhan tanaman serta gejala-gejala yang ditimbulkannya. Karena bagaimanapun orang lapar sama orang kenyang itu juga sangat berbeda dari penampilan, sikap, cara berjalan, cara bergerak, dan cara berbicara. Tapi yang paling mudah untuk ditebak adalah gejala orang punya uang atau tidak. Kalau tidak punya uang, wajahnya itu luar biasa kusam, tidak semeringah, hilang aura, lemes, manyun. Jadi kondisi tubuhnya itu sudah seperti lembur kerja pagi, siang, sore, malam sebagai kuli bangunan atau kuli panggul. Tapi kalau dia lagi punya uang, biasanya murah senyum, semeringah, auranya terpancar, ramah, lihat rokoknya yang biasa rokok Tingwe jadi rokok GP atau gudang garam filter atau Samsu atau Sampurna dan lain-lain. Dan itu sudah menjadi tabiat karakter fitrah manusia, termasuk saya gitu. Jadi kalau kita lagi deket-deket orang yang lagi tidak berduit itu, suasananya jadi kaku dan hening. Karena yang nanti kita dengarkan dan kita lihat sawang sinawang itu pasti mukanya kucem. Nah tapi kalau padi seperti ini kan semeringah, auranya memang terpancar. Berarti kondisinya sangat cukup untuk kebutuhan nutrisi serta kondisi lingkungan yang sesuai. Tanaman juga sama, akan menunjukkan gejala kapan dia butuh pupuk dan nutrisi. Dan kapan pula sudah merasa cukup dengan penerapan pupuk dan nutrisi yang kita berikan. Padinya biru-biru. Jadi kalau orang Madura di sini bilangnya padinya biru-biru. Dalam bahasa Madura tidak ada kata hijau. Semua dibilang biru. Jadi kalau hijau seperti ini biru daun namanya.
Jadi teman-teman kalau nanti ada orang dari Madura mengatakan warnanya biru, berarti warnanya hijau. Makanya kalau ngobrol sama orang ini mengatakan padinya biru, saya itu selalu ngeyel. Nah, jadi kalau lagi nyanyi balonku ada 5, giliran pas warna hijaunya itu, masa biru lagi 2 kali? Kan nggak mungkin toh. Artinya dalam bahasa Madura tidak ada warna hijau, adanya semua warna biru. Oke, demikian ya sahabat dan rekan tani, semoga dengan video ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi bagi saya sendiri maupun sahabat dan rekan tani. Saya dari Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Jayalah petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.